Assalamualaikum guys. Selamat petang. Anda sedang menonton Borak Teh Si Peng secara langsung bersama kami Fir dan Marzella Mukris. Jangan Marzella Mukris. Isteri Mukris. Aku menggantikan Marzella. Aku antara orang yang dah pay dengan semua host itu. Betul lah. Aku sama lah. Aku pernah tak? Aku dengan Mia sudah. Marzella pun ada. First time tak sama. Dengan kau first time. Dan agak janggal lah selalunya lelaki wanita. Kali tu lelaki dengan lelaki. So agak janggal juga nanggal kau di weekdays tu, Azri. Memang. Aku pun arek agak ganti kau. Memang arek tak dua. Hari tu dengan kau lagi. Aku nak. Kau hari tu smart lah, Azri. First time aku ke Datuk Fe. Smart lah. Kau ke Datuk Menggop. Aku first time okay, depan aku nanggal kau ke. Okay, baju untuk ke kola. Aku cuba lah. Cuba lah. Tapi dah style lah. Kau K-pop. K-pop. Dia sikit dah K-pop. Kau kedak macam kedak arkitek tu. Kena engineer. Tak lah juga. Kena doktor juga. Just style lah, style lah. Tapi okay kau nak style. Cukup lah. Okay, guys. 45 minit. Macam-macam benda yang kita akan kongsikan. Hari tu tetamu kita special, Ezri. Yes. Aku rasa sebab tu juga lah, Marzella Simo. Sebab ni beri peluang untuk kita dua bersama dengan tetamu kita seorang pelakon, guys. Seorang pelakon yang dramanya sekarang akan ditayangkan di TVS. Pelakon lokal kita lah. Betul. Kita akan bersama dengan Didi Ain lepas tu. Sedang ditayangkan kah? Dah ditayangkan. Sedang ditayangkan lah. Sedang ditayangkan kini tu. Aku tu drama, aku selalu nanggar pelakon aja. Especially perempuan. Bila di part Didi Seda, Tukar. Sama. Aku makan. Aku nanggar partnya aja. Seda. Kau kenal lah, kau pernah nanggar dalam cerita Tili-Tili Cinta. Pernah. Okey. Hari-hari. Hari-hari nanggar. Cerita hari-hari ke? Hari-hari. Ulang balik kadang-kadang. Dalam YouTube ke apa, ulang aku. Part dia ajak lah, part dari dia. Semua aku support. Okey. Dah, cerita video. Bila cerita pasal smart lah. Kau smart nak. Bila kita tu nak pergi ke satu tempat, memang perlu smart lah, Azri. Betul. Especially kita tu laki rambut. Macam aku. Aku kat Untin trim rambut tak? Nampak. Kau tahu ada Didi atau? Di rambut. Tapi aku puas hati lah dengan rambut aku. Memang aku nanggar pun macam yalah agak smart, agak tersusun lah rambut kau. Asyik takak lah nak. Asyik takak. Sebab ada soal lelaki tu, Azri. Ya, kena aku juga lah. Mungkin tujuannya nak nampak kemas. Mungkin nak menghadiri kerja kah, interview kah, berjumpa orang kah. Rambut diguntin oleh tukang gunting rambut ya. Nyuruhnya saya pack tu. Faham? Ancur lah. Ya lah aku. Kita tanggal. Saya dah kena jaga kerja esok. Tak lah. Kacak rambut dia. Sik, yang mengkacak sik, nangis semuanya, Fe. Dah K-pop selalu merambut style dia. K-pop lah. Nak turun ke depan lah. Ya. Ya, apa rambut mangkok lah kata orang cepat anak yang lurus straight macamnya. Rambut ya inovasi jadi Mr. Bean tu. Mr. Bean. Yes, Mr. Bean lah. Nanti nak episod Mr. Bean lah. Okey, ni ya. Mangkok, mangkok. Okay, mangkok. Cuba, kau porah ya. Kau nak pandai porah dah ya. Macam ni? Kau nak kerja esok. Kamu dah kerja ni. Sabar dah. Jangan lupa tangga rancangan kedai kita. Ya, host lain ni, ya cerita lain. Rancangan. Kita okay. Sikit aja lah. Sikit lah. Support member. Yes. Kita support lokal. Dah pun dah post saya sini dah. Instagram, Facebook lah. Ingat kan bukan rancangan. Rancangan. Okay, next. Okay, aku dah tangga dah video tu pasal seekor kambin tu. Kambin ni kena pusak sometimes. Munyang manjak, nyang manjak. Kambin, tapi litoknya tok cerita kambin ke pusak? Kambin. Ah, kambin padahlah. Nya rupanya pun pernah olahnya tak ada pusak. Okey. Nak manjak apa semua tapi yalah peliklah kau besar begala dah kambin manjak-manjak kau nak. Tapi kita tanggalah macam ni kambin manjak. Kau dah kenapa Kamarudin ya Allah? Kau tengok tu terodes sudah aku. Kau tengok. Nasib baik pakai seluar double kau tahu tak? Kalau tidak, seantero dunia tengok. Kau dah kenapa? La ilaha illallah. Kau kenapa tu Kamarudin? Ha? Ini baik pakai seluar double. Kau tengok dulu ha. Oh, dah. Kadang ialah
Haiwan tu ada perasaan juga, Ezra. Betul. Hmm. Kata yang nak manja, manja lah. Macam biarlahnya. Jarang lah kita nak pergi binatang-binatang kedak kambing tu. Nak, you know, bersendil-sendil. Biarlah. Betul lah. Tapi kau pernah bertemu dengan kambing secara personal? Pernah sih? Pernah. Kambing bibiri pernah. Oh, kambing tapi sedaklahnya sampai macamnya. Kau pernah dengar kambing batuk? Si, tu seram. Pernah saya dengar kambing batuk? Macam mana kambing batuk? Kambing batuk, bunyinya kedak manusia tau. Bukan. Nang... Nang sama ya. Aku dulu pernah pergi ke kandang kambing. Pernah ada ni lah, mula syuting lah. Anak. Jadi aku tak heran, apa bunyi orang tu batuk tu kungkung. Saya berhenti. Nangka aku bakal kambing tu hal. Mungkin batuk pun tetak, nangka kau. Kali ni tetak. Si, nang batuk. Ni nang macam tu apa? Nang tengah macam mati aku macam tu. Ah. Zaman ni belum pandemik. Tak lah juga aku agak. Mudah aku suap ke. Sip. Aduh, kambing batok. Okay, so next, kadang kita tu apabila bekerjasama, banyak benda boleh dilakukan dengan cepat, dengan selamat, betul, meringankan kerja. Sebab aku, apa hal aku berfikiran macam tu? So aku pernah nangga kartun Wonder Pet tu. Apa yang penting kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Kau nangga kah? Apa? Bukan kau lah, nangga kau tetangga lah kali nak pasal nangga. Aku antara yang layan Wonder Pet. Oh, okeylah. Sebab aku imagine aku adalah nak manok nak kecil. Manok kecil ya, nak pakai helmet. Aku selalu imagine aku ya, tapi sebenarnya salah. Orang selalu mikir aku nak kok kurak ah. Kenapa kau kurak? Si, dia tang tang besar sikit nak. Aku selalu rasa dia cute lah. Eh. Okey. Cerita pasal kerjasama tu. Ada sekumpulan sekumpulan manusia tu lah cuba nak mengalih almari tapi lain yang terjadi. Oh. Si menjadilah mengalih tu. Oh, si terjadi. Apa yang penting kerjasama. Hanya minta menyatakan apa yang kurasa. Yo weh. Ubohlah tak ada. Ubohlah tak. Taulah betul tangga aku. Kau video lain. Aku nanggap ubah. Ubah nak? Betul lah. Kau nanggap apa, Dik? Ni macam almari yang detachable yang apa? Ma, yalah. Mungkin almari jenis yang longgar tu, eh. Kali je. Eh, lembut je apa almari, ya? Yalah, mungkin almari mungkin dah apa, kembang tak kena air banji. Mungkin punya yang jenis foldable pun nak. Jangan beli online ke. Kadang bang online tu. Salah beli. Asyik semua. Nak imok kita sampai betul lah. Gambar 4 datang 3 ke. Betul. Aduh. Eh. Dah aku tak apa. Kira husband, kategori husband online lah. Kalau minta bini lain, dapat lain. Kau jenis yang macam goreng semenang. Oh, main pok. Main pok yang kecil beli lebih RM50. Okay. Oh, goreng. Saya mau beli ni keropok. You mau join ini pok kah? 2% saja. Kena kau. Kena aku lah. Yalah. Kira aku pok lah. Kira mistake lah. Kedah aku. Okay. Guys. Cerita seterusnya sebelum kita berakhir ya. Cerita pasal okey, tok pasal ialah kita dah zaman moden gitu tok nak everything ada highway, mula paling-paling pun kita pakai apa nama? Train nak dekat KL pakai train tapi kita jarang langgar underground tunnel. Kini tok nak sangat-sangat jarang tapi dekat Indonesia masih weh. Underground tunnel? Yes, terowong. Terowong di bawah tanah. Yes, terowong serendah 1 meter ya. Oh. Yang kini tok still menjadi jalan utama ya. Ya Allah. Tanggambar. Ya Allah. Ui. Betul. Tok zaman penjajahan Belanda dulu dah ada benda tu. So, sampai kini tok masih dipakai. Jangan helmet mirah hamba tu sikal lo. Enggak kalau. Nang tok gigi sebab helmet. Tengkang lah kaki. Tok bukan underground tunnel lah. Tok nang underground lama yang. Ya, okey. Tah lah. Si, nang ada jalan lain ke selain Belanda? Ada, tu? Tapi mungkin jalan tikus ke apa. Nak tahu tahu lah. Tapi jalan tu memang jalan utama yang dipakai orang juga kadang-kadang. Oh, dahsyat lah. Gini tok ada polis-polis ke Indonesia pun menjaga tempat dia, mengawal lah. Yalah tapi sesak lah. Macam ni macam ni kau nak kawal lah macam ni. Agak susah ya Azri. Kau dapat tak ke? Dapat. Tapi bayang dia pun aku Mbak Harley Davidson. Zia. Aku Mbak Harley Davidson. Bayang kau macam ni. Aku tak balik banking. Tak dapat ini bos. Pak, sana. Saya tak beli. Beli apa saya? Buat dia seorang ni. Kaki yang dah katak lah tangga aku. So macam, yalah kita cakap lah. Indonnya terlalu ramai lah tempat saya nak. Yalah. So, whatever jalan yang ada, hanya pun parkir je lah. Okay. So lepas tu aku nak kongsikan sikit cerita mengenai yang agak ngeri jugalah untuk yang suka diet yang kau bukan. Kita nak berehat sekejap. Okay. Boleh ah? Boleh boleh, boleh boleh boleh. Musik berehat tak sambung tu tak? Jangan. Okey. Kita relax dulu. Borak teh si.
Ne dur bildik ne durak. Ne bir yaylakta ne bir kışlıkta gün yüzü görmedik.不同舞蹈背景的舞者体验撒老月当地传统文化、美食和舞蹈。在这一集中，我们将去到巴达旺的甘崩阿纳拉伊斯，体验比达友的传统文化。舞者们能在一天结束前学会这比达友传统舞蹈吗？让我们敬请期待。Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah dari rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Yeah. Alright guys, we are back dalam Borak Taxi. Peng. Apa kau semangat gila? Kak. Oh, tekak. Okay, okay. Masih dengan host kita orang, Ezri Mukris dan juga Mia. Sebab apa? Faye Ravandi. Aku dah terbiasa Ezri dengan Mia. Tapi, alright Faye. Kita pun dah masuk ke second segment. Apa hal diet kau dah padah tadi? Si, bukan. Aku sebelum cerita pasal diet, ya, aku masak. Aku bila aku keluar pergi shopping, aku nampak baju aku tu, oh, style lah rupa nak. Okay. Bila aku pakai tu, dalam TV, tak kain tolak. Kain tolak, kain dia pakai kat orang mandi apa mah? Rope. Okay, beli apa aku? Ya, first kurang gara, bulu-bulu. Okay, sebelum kita nak pergi ke cerita diet tadi. Okay, selalu dah zaman-zaman kita yang kecil tu, Azri. Kita keluar main, sebelum bahari lah especially. Confirm, parents akan, eh pulang ke? Memang. Pulang aku sampai kinek masih. Hari nak bahari tu. Nak maghrib, Pak. Aku masih, Mia. Oh, masih, ya? Masih. Mau aku macam, yalah, main futsal. Sampai kinek tu? Sampai kinek tu. Mak aku akan mesej lah, pulang lah. Baik, aku si dia mahir, aku dia masih lagi. Kat maghrib, keluar lagi. Okey, cerita tu lain terbalik. Bukan parents nunyuh anak pulang. Oh. Anak nunyuh bapak pulang. Ya, si pernah lah. Si pernah aku nunyuh bapak aku balik dari sini. Kita rangka video tu, guys. Lagi. Ya, papa. Papa lagi. Waduh. Oh, untuk jenis papa-papa muda lah. Yes, digepung anak lah. Malu ya bang geng-geng kami siapa ya? Ya, dek. Kau anak ke? Selalunya anak tu, aku susah pada kau. Nama-nama aku umur dek ya. Memang, deknya akan mula bila disuruh. Memanglah yang rumah lah nyuruh mak yang nyuruh bini lah. Aduh, tetap ya bini asal balik lah katanya. Nah, okey lah lepak dengan kawan lelaki. Nah, ada depan rumah ya pun. Nah, bukannya pergi koke. Betul. Dengan girl. Nah, okey. Tok, cerita yang aku nak kongsikan tadi. Aku dalam fasa diet masih. Tapi diet aku tu, aku sip menyeksa diri Azri. Kau masih diet kah? Masih. Masih. Kena usik diet kah? Saya dah perubahan pun lagi aku. Sip, mak. Diet bukan untuk turun lagi, untuk maintain. Oh, untuk maintain aja. Okey, okey. Sebab sebelum tu besar lagi nak. Betul, dah kecil dah. So maintain untuk aja. Oh, so forever lah maintain berat tu aja. Maintain berat tu. Depends. Mun aku rasa nak turun pun lagi. Okey. Okey. Sebab ada seorang wanita tu disebabkan yang diet ekstrim gila Azri. Sehingga kan nyampun jari, tangan benda semua jadi pucat tu. Dahsyat juga. Nang si tambah jarinya. Aku sebenarnya nak ngetes diet tu apa semua. Tapi macam
Mundar sampai pucat dia memang tangga kau ekstrim. Hampir hitam dah. Sebab apa? Mungkin tangga kau. Gelik si orang kau. Oh, kena tangan Thanos tu. Sebab nya si makan langsung ah. Minum air baca rimpun lah. Ada tulis sibah ya. Baca Ezri. Obses sangat. Tapi kadang bila kita diet tu Ezri ya. Mun dapat jangan ekstrim gila lah. Over gila. Terus. Aku ada kawan yang diet memang over gila. Masuk hospital, drip air. Sebab makan simo, minum petah gila. Diet tu sebenarnya kita makan macam biasa. Tapi mau dengan portion yang kecil lah. Macam aku mam tadi diet. Aku makan sayur, makan timun. Tapi nasi siapa kan? Timun lah. Oh, timun lah tukar. Oh, kena wanita tadi dari 69 kilo ke 55 kilogram. Cik lah jauh ni nak. Tapi mungkin dalam masa yang singkat. Dalam masa singkat lah. Yang lah. Ekstrim gila ke apa yang pergi. Model hijab ke apa. Tapi tangan dah kena tangan. Aku, tengah hari tu tadi, aku siap makan nasi, siap makan apa? Aku makan coklat. Oh, kaya malam siap makan ni. Malam makan. Makan coklat tu lah. Pergi siap makan nasi. Coklat tu makan lah sampai 5 bungkus. Nak lah juga 4-5 bungkus. Aku suka buat diet. Tapi aku siap makan nasi. Tapi manis lah. Oh, siap boleh kah? Siap boleh. Oh. Aku suka nuntun banyak manis lah. Oh, patut lah. Patut siap gudu-gudu. Memang lah. Oh, padu bang. Aku dah siap dah beza. Oh, salah lah cara aku. Salah. Kau tak diet dengan aku. Kau ada kena aku je. Oh, boleh. Boleh. Kau dah double meaning. Kau boleh. 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 Okay. Alright, next way. Penyelam. Okay. Penyelam tu lah. Orang yang bandel lah nak. Panas tu. Bandel lah nak? Penyelam nak? Ya, nyelam bandel lain. Oh, bukan kah? Tak, diver. Oh, diver. Okay. Nyelam bandel, nyelam lain. Ada sikit kes tu yang viral lah dekat social media. Ada penyelam tu, menyelam. Selam punya selam. Pam. Apa? Sampai ke dasar. Nemu bungkusan plastik. Oh, aku dah tengok video. Nasi TikTok kandar lah. Itu. Mana nasi kandar? Nemu betul ni san ni. Batu nisan. Batu nisan. Dahsyat juga. Tonton guys. So ada yang komen lah. Ada tu adalah ialah something ritual lah. Ritual mistik sikit. Aku baca pun dekat komen video yang sama aku dah baca nyamada selain batu tu dak kain-kain putih tu merupakan kain pakai gapan. Oh, yang tanah coklat aku setolah benar kasih benar. Viral lah. Dia dijumpai ya. Tapi aku syat. Kau pernah menyelam? Pernah. Pernah menyelam bandel pun. Aku pernah nyelam bang kawan. Jangan. Palu jualah. Yang nyelam bang kawan lain. Nyelam. Nak, ada kawan pinjam topi tak? Kat Islam. Ya, kau pinjam ya, nak minta tukar milik. Oh. Jangan nyelam macam ya, bahaya. Okay. Dicari. Alright. Aku rasa dah settle lah. Cerita-cerita yang kita nak kongsikan tu. Dah settle. Tuk, kita menunggu guest lah lepas yes, tu. Yes. Kita akan bersama dengan Didi Ain. Yes. Biarlah aku semacam tu. Oh. Aku sih benar kena tu dengan Mia. Sebab ialah dengan Mia pun. Kau pun jauh-jauh aku akan rasa macam waiter. Order please. Oh, samnya kau nak aku ah. Ingat kau. Okay guys. Lepas tu kita bersama dengan Didi Ain. Nah, bercerita sikit pasal drama Tilit-Tilit Cinta yang tengah ditayangkan di yes. TVS. Alright. Kekal di Borak Tesi. Bang. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.跟随四位不同舞蹈背景的舞者，体验沙劳越当地传统文化美食和舞蹈。在这一集中，我们将去到巴达湾的甘榜安娜拉伊斯，体验比达友的传统文化。舞者们能在一天结束前学会这比达友传统舞蹈吗？让我们敬请期待。 Ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah RM8.7 bilion Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin. Hi, I'm Alex Young, and don't forget to catch the Tony Lapar Show exclusively on TVS Channel 122 on Astro and MyTV. Dalam episod akan datang, semua indah kerana cinta. Kenapa puas? Puas sudah ketawain aku. Saya aku bersin. Yuk, ya, kita main. Nanti kita ajar. Afif, ya Allah. Apakah kamu mau menikah dengan aku? Kan selalu menunggumu. Kan selalu menjagamu. Siva! Siva! Jangan ketinggalan dalam menonton Semua Indah Kerana Cinta Isnin hingga Jumaat 4:15 petang di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Kembali dalam Borak Teh Si Peng. Yap, tadi apa yang kita tonton tadi adalah sedikit VT untuk Nia Azri. Masa behind the scene untuk drama Tilit-Tilit Cinta. Teaser sikit lah, Teh. Behind the scene lah. Kita pun, leading cast for lelaki adalah Haziq Fadullah. And then untuk wanita, kita ada Didi Ain. Yang kita siapa buat dua-dua.
Siapa? Tembak heroin. Dapat lah. Pun tapi kita tembak orang lelaki. Eh, orang lelaki. Tembak wanita lah masuk dalam studio. Ah, kita tembak Didi Ain. Ah, hai Didi. Hai. Apa khabar? Bagus. Bagus. Okay. Thank you so much sebab kita orang dah invite kami datang situ. Yeah, so it's happy lah, happy lah. Happy, yes. Happy look at my shirt. It says happy lah. Macam bling-bling. Baju kita kacak lah, Didi. Jadi Didi Ain ke Didi Ain? Didi Ain. Didi Ain lah? Yes. Ni ada slang sikit. Ain. Macam kena macam kena France hanya pun pun ejaan. Didi Ain ni. Tapi sebelum ya, baju kita kacak tu, apa? Material apa tu? Sequins. Apa sequin? Huh? Sequins, yes. It's called sequins. Acak lah? Macam mana? Ya, yeah, beli. Mesti kacak, mesti beli. Kita tarik belakang tukar color ke bukan? Oh, si, si. Oh, ya. Yeah, tuanya si, kaknya si. Ya, bantal. Ya, bantal. Ya, bantal. Ya, bantal kain stone dia lah. Ya, bantal. Okay, okay. Acak material tu. Okay. Okay. Macam, ya lah. Material kami dua tu. Material. Kau material apa? Baju? Ada itu apa? Si tahu je aku ketupat ke apa. Kau tahu bulu lah apa. So, kuala. Husband material. Wow. Me ingat teh. Okay. Pick up line mode last. Dua hal teh dah datang lagi. Siya. Warm up. Warm up. Oh, kita panas-panas yes. Jam hangat kan. Studio berat sikit. Okay. So Didi ya. Kita berlakon dalam Tili-Tili Cinta yang sedang tayangkan itu. Oh. Adakah ya first drama ataupun sebelum untuk kita pernah berlakon? Yes, dia nang first drama kami. Kami nang si your, secara new yeah. Baby ya, first baby. Yes, ya. I was such a baby when I you know entered this industry nak. And to be honest, benda tu nya berlaku secara si sengaja. You know, bila macam orang wadah rezeki tu bilanya kita pun nak. Salah orang, yes, nyesekan salahnya kan tu. Hi, I'm here for you. Macam ianya. Okay. So macam ni kita boleh ni ya, boleh atau terjebak dalam bila audition ke apa kah? Oh, okay. Ceritanya macam tu, guys. Okay, start dari awal nak. Kita orang ingat sih masa MCO dulu. Semua orang stuck situ eh. So, you know, so I was in KL. And then kami balik lah. Masa kami balik ya, kami take plan. Okay, I'm just gonna be here for a while. Be with my parents until things go, blow by lah. Ingat sih dulu kita ingat 3 bulan. Lalu jadi 2 tahun. Yes. Kita so, macam kakak kami tu laki kita lah ingat. Kita ingat sih. Ingat, kita semua dalam situasi ya. Yes. So bila kami tak balik situ, and then kami saya tahu lah nak buat apa, just to fill up the time nak. Then si lama lekat ya kami dapat DM dari Sidak Vian Media dan dia suruh, do you want to come for casting pas semua? And I wasn't doing anything at that time nak, so kami macam, okay, why not kita try? Try, boom. Somehow nyatangit kami dalam ya, and then kami pun okay this is fun, it's fun maybe best, huh? Yes best kami as a child lah kami cerita nak dalam time kami kecil dulu mun kami lupa kami nak buat video time biak dulu kami nak suka megang kamera. Kami suka megang kamera, kami suruh adik kami megang kamera pakai kami, and then we take turns lah pergi pola safari around the house. So kami nang dari kecil kami suka lah. I suka like in front of camera lah. Yes, yes, I and like then, it. Apa yang kita pola before ya masa tadi KL lah pola apa? Kami study, yes. Oh, study. Yes, kami study in KL. Oh, dah jadi pelakon, berhentilah belajar. Berhenti kan masih belajar. Kami ada sambung belajar. So for now I'm taking my masters. Cuma online class lah. So for now masih online. It's oh my god guys, the struggle of online classes is real. It's real. I understand. Kami salute lah parents ataupun cikgu-cikgu yang usaha untuk ajar. Even orang tu as master student susah. It's very hard to grasp something that you know. Benda yang bukan secara fizikal nak pagi pun kita tak ngajam ni miak. Betul. Aduh. Apa yang kita ambil? Kursus apa? Master. Currently, masters. I'm taking masters in business administration. Oh, kau nak belajar eh business administration? Okay. Ada geng tu hal itu. Okay, nice, nice. Kami palak business. Kami si belajar business, tapi palak business. Yang penting kita ada hati kita ada palak, and then memang kita hati ada palak. Yes, nunci si hidup. So, nunci si hidup. Si maksud kami tak palak business, hati business, benda ya is. Sebenarnya yang mendorong. Lah. Yes. Okay, so benda yang mendorong kami juga. Kita dah on the way untuk dapat master. Yes. Dah dapat master ke tak? Adakah kita akan teruskan dengan kejayaan lakonan ataupun kita tinggalkan lakonan, kita pursue proceed dengan kita pun impian dalam business administration. Administration. Apa? Administration. Okay. Okay, well bagi kami lah. Kami simple je. I believe that
whatever is meant for me will come. So memang kami ada plan. Kita semua ada plan. Betul. Tapi yang betul-betul master planner-nya semua is God. Yes. So kami ikut jak sini-sini nyambak pun maybe down the line if this is for me it will be for me. Betul. Ha, betul. Yang penting kita ikhlas kerja. Betul. You know bila kita temu orang kita ikhlaslah. Kita jangan jahitkan orang, kita banyak betul. Make friends. Jaga mik jugalah. Pembaan macam tu lah ingat macam aku nak anak dua. Pun masih ada orang mau. Mau. Sudah merah. Oh, jangan live from talk. Ya, bercerita sama saya. Aduh, bukan. Bukan. Maksudnya apa? Oh. Okay. Ni ada buka dah rahsia tu. Apa? Oh, ini kita. Okay, kita akan tepi lah hal master. Bahaya je tu. Yo, tok cerita pasal apa pilih-pilih cinta tu. Okay. This is your first drama lah kata orang. Yes, lah. Betul. So, bagi kita input lah. Apa kita rasa kita pun performance untuk first drama kita? You satisfied kah? Atau kita rasa macam, eh, aku perlu tambah tu. Perlu atau tu. Of course, bila kita polah something nak, we always want to get better. Yeah. Yes, that's the truth lah. Kami jenis yang bila kami nanggar something, of course I will do my best. I will try to do my best. Tapi your best will never be your best. Mm-hmm. There is always more, you know. So motto kami lah. Motto kita? Yes, motto kami. My motto in life. Oh, motor bukan motor tu. Bukan motor tu. Motor kami. Kami siapa tengok main motor. Kami tu suka suka motor. Hobi kami main motosikal. Okay. Okay. So motor kami, once you already conquer a mountain, right, there will always be a higher mountain. Keep climbing. So bagi kami, the first time kami masuk, memang first time kami lah teli-teli cinta ya. But I was lucky enough kami berlakon dengan Sidap. Mungkin kita kena abang Kahajai ni, Haziq, Haziq Fadullah. Dia nang dah experience. So kami banyak bertanya dengan Sidaknya tips macam ni, you know. Bila kita first masuk, serious kami pada nangga kamera sini pun kami si tahu. Kami si faham pun shot apa semua nang si tahu. Selalu cikgu kami lok padah pun si nangga kamera si tahu sini lok kacamata. Tak kami ke control nervous tu mantap. Mun nampak muka. Kita ada benar. Macam mana ya? Saya dah lah kami bagi saja. Aku pun dah sip tahu si naik tangga. Takut mau check kan, takut hijab mata tertutup. Selamat lagi tu. Masih dapat masih menangga. Sip lah teruk ni masih menangga kamu betul ya si. Dia kata orang dia masih awkward lah. Janggal lah. Nervous. Saya sih awkward kan nervous. Eh, pelakon nampak kamu saya kan nervous. Betul. Ini tapi kami menangga drama kita okey. Lakonan tak okey. Wah, thank you. Saya nampak janggal. Saya tahu kini tak sifat nanggapi kembang lain dong. Debat tak kembang. Dapat kan? Aduh, pecit lah. Ya, pecit lah. Sebab mas yang kembang kan hidung tak kembang? Hidung tak kembang. Mas kembang. Mas itu kembang juga. Tapi kata orang memang satu pencapaian lah. Nak mendapat dapat lakon. And then, kita nak cerita pasal upcoming project kita lah. Kita tahu ada upcoming project kan. Mesti ada upcoming project pun kita boleh minta project lah DB. Okay, sini okay. Boleh isi orang. Boleh, sekejap. Kita dah kena lecturer master. Okay guys, kata kita akan borak lebih panjang lagi dengan Didi Ain. Okay, kita nak berehat sekejap. Borak Tessie Peng. Dali. Ni kan? Ini tahu mami hang pantang dah hoi remember? Yang kami faham pakai mask. Jarak mesti mau at least 1 meter. Wash hand frequently. Tak mestilah pakai facial mask. Penjarakan sosial. First of all, macam kita masuk mall kah, sini-sini kedai, mesti scan. Sentiasalah jaga doktor. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. I'm Alex Young, and don't forget to catch The Tony La Pa Show exclusively on TVS Channel 122 on Astro and MyTV.
rumah aku. Oh. Guys, kembali dalam Borak Teh Si Peng. Masih lagi kita bersama dengan DD and Friends. Betul lah. DD ni yang full name kita kan, DD Aina? Yes. Unfortunately, selalu orang nanya, nama mana kan nickname? Nama mana? And yang si bestnya, bila di sekolah kita pula salah, semua orang akan ingat. Cikgu yang tahu, seorang je nama DD. Ni nyatik. Mak Watan macam ya. DD yang yang ni anak pernah viral dengan lagu Mumia Mengantuk anak. Eh bukan. Mengantuk, mengantuk. Belum pernah lagi kita viralkan kini tu lah. Bukan dia kah? Bukan. Didi lain tak Didi lain. Oh, Didi. Ya, Didi alias para orang. Oh, Didi alias ya. Didi alias pelakon komedi. Oh, tu Didi. Oh, okay. Banyak Didi lah. Okay. Didi Astila. Okay, Didi. Didi cerita. Tadi kita dah yalah kita nanggar lagi. Gurin dah sekatil lah. Make up depan cermin. So, watak kita dalam cerita tu apa sebenarnya? Macam budak bimbo-bimbo je. Correct me if I'm wrong lah. Okay, macam ni. Mary, watak nama watak kami Mary. Mary tu is a painter. So, nya very clumsy, very vibrant. She's like, you know, here and there energy-nya. Oh. And then synopsis-nya simple je. Nya teknya suka painting nak. Sebilanya painting tu nya suka naik atas rooftop ataupun benda-benda tempat-tempat tinggi lah. Yes, so nya akan nangga pemandangan dan nya akan lukis lah. So one day teh ada orang nya teh my hero dalam cerita ya. Nya ingat teh kami membunuh diri. Oh. Because kami atas ya. Okay. So long story short, me dua stuck atas rooftop ya. Bergegar kesejukan pas semua tapi berputik lah cinta. Oh, dan cerita tu nak atas rooftop ajalah. Yes. Okay, so kita jumpa game. Dekat area rumah ambil di matang tu adalah rumah gede atas. Hmm. Buat sebab tak naik atas dia petang peti je. Mundi rumah gede rumah ni. Apalah di pulang main atas dia. Lok tu pun. Dia tahu pandai ada season 2 kah? View yang sih cukup tinggi. Tak petang peti ke? Ya dah nampak apa? Dia ajak Metkus, dia ajak Atuk. Ya juga. Aduh. Hollywood mengarih. Dia tinggi pun paling-paling nangga Metro City. Oh, sibuk nangga dia. Ya. Nangga kucing. Tapi best lah. Kata orang, lakon di samping Haziq Badullah semua okey ya. Best. Berapa lama nyepun penggambaran proses? 20 lebih hari je. Mungkin dalam 25 26 macam ya. Si ingat je around that lah. The whole time ya atas top aja kah? Majority. Si lah semua tapi kebanyakan atas rooftop. Mek padah dengan kita orang ya sumpah. Time yang memang shooting dari pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi. Because scene yang banyak malam nak. Sejuk ya Rabi. Nang sebelum action eh contoh bergegar. Action. So, macam ya. But then, terpaksa, apa? Which part of the drama yang bertilit-tilit tu yang kan tilit cinta nah. Which part of the part yang tilit-tilit? Iya. Rahsia. Aku nak langgar lah. Betul nya, lah. Nya tilit-tilit dalam hati. Nya si nangga. Betul lah. Nah, juga punya cerita tu. Bagus. Bagus. Dia TVS. Berhenti je cerita je main dalam TV. Tapi dah benar lah. Okay. So, next. Upcoming project. Kita, since kita ialah kata orang untuk nama dah ada, kata orang dah menitip di apa singgah di bibi-bibi producer, mungkin director, mungkin peminat. Ada sih another approach untuk next project sekarang tak? Okay,
So far ada, tapi tengah tunggu berita lah bila nak shoot apa semua. Kami si dapat nak announce dulu apa nama cerita ke program ke. Tapi yang kami boleh announce selamat gig. Kami dah berlakon lah, dah shoot apa semua, ada sikit drama tu. Kami heroin juga. Halin Bukan Cinderella, selamat gig keluar di TBS. So jangan lupa. Apa-apa, okay? Halin Bukan Cinderella. Halin? Halin Bukan Cinderella. Oh, kita kita lah jadi yang Halin nanti. Yes. Oh, nama panjang apa? Nama panjang watak ya? Ah, Halin Davidson. Bukan. Bukan. Nama panjangnya Halinta. Hai, mun mau tahu kenal lah. Enggak, mesti nangga. Oh, betul sih, betul sih, betul. Kami suka, kami sih suka betul tunggu. Ah. Apa kata Datuk, bangun dapatlah. Kita duduk pergi dinner malam tu, tak cerita dengan Mek, time dinner. Aduh, macam mana tu? Tan lalu muda. Macam mana tu? Takutnya bini orang nangga TV habis cerita. Tidur malam lah fikir, macam ni cerita Hadi Hadi Cinderella tu. Takut ajak bagi Mek. Sampai ke dinner lah tu. Aduh. Dinner dah mana-mana boleh, kedai kopi boleh. Okay, so macam kita apa harapan kita dalam industri tu? Yalah, sebagai pelakon baru and then mungkin ada yang ingin juga kata orang nak mencuburi dalam bidang lakonan di Sarawak tu. Maklumlah kita industri alhamdulillah dah semakin boom lah, entahlah. So mungkin ada yang nak malu-malu ke. Ada yang blur-blur ke. So what is your advice for new talents ke? Well, my advice is jangan takut. Ya aja. Apa-apa yang kita omok polah nak, walaupun the first few times orang pada si bagus ke apakah, sebab iyalah kita pola. Kita pola so that kita dapat nangga, and bila kita nangga, we fix it. So jangan takut. Just go for it. Sebab macam kami madah awal tadi, rezeki bilanya memang untuk kitanya, memang untuk kitanya. Si akan ke sini-sini. Lambatkah, awalkah, si kisahnya akan datang. Kita, oh, power lah. Apa kata orang, atas semangat, yes. Ini kena pakai positive motivasi. Oh. Betul. Kita minat betul yang tagline. Tak handsome, tak apa. Jangan jadi kaya. Minat kita kaya di ujung. Confirm kita diambil jadi pakai motivasi. Okay. Mungkin kita ada social media yang... social media ni. Yes, your fans can follow you. Okay, Instagram, boleh. Facebook, TikTok, WeChat kah? Boleh boleh follow kami di Instagram kami @DEEDEEAIENE @DDIENE. Yeah. So nama kami like Facebook sama juga DDIENE Peter. Senang nak cari. Bigo dah, Bigo. Yes. Bigo live. Set dah. Snapchat, Snapchat. Snapchat si aktif. Set dah. Twitter pun set dah. WeChat. Set dah. Nombor phone ada. Ada, tapi si available si kita. Alright, cuma dah sedap tu. Thank you, Didi. Kita wish you all the best lah. Thank you so much. Untuk upcoming career and so on. So guys, jangan lupa untuk menonton Tili-Tili Cinta. Nak saksikan Didi Ain, di sial lah. Kita boleh tonton lah. Kita boleh tonton lah yang Tili. Okay, tonton. Okay, so guys, esok kita jumpa. Masih aku guys apa? Buat tersipeng apa? Masih aku guys. InsyaAllah. Kita akan kekalkan kau esok lah. Alalang lah. Okay. So guys, kita jumpa esok. Borak tersipeng. Blur dah ambil tu. Nangga benyi-benyin. Bye-bye. Assalamualaikum.